IP kamera banyak popular sekarang. Mengapa? Kerana IP kamera senang saja. Tarik satu K5 atau K6E, dia boleh tarik jauh sekali, 100 meter pun boleh, dengan video dan power sekali jalan, satu kabel sahaja. Okey, di sini nampak. Kalau saya pasang ini kabel, komputer kabel di sini, tengok. Saya pasang ini kamera, IP kamera, tetapi tak ada fungsi. Nampak tak? Ini BOE switch tak ada berkelip-kelip, bermakna tak ada fungsi. Kemungkinan dia punya BOE module di dalam IP kamera ini sudah rosak. Atau mungkin dia datang tak ada. Kalau tak ada, macam mana? You kena pasang satu plug point. Kena buat satu tarik 240, buat satu itu tripping point, masuk itu adapter, sambung ke sini. Itu kesusahan lah. Habis masa. Ini senang saja pasang ini. Either you choose indoor atau outdoor. Ini outdoor, ini indoor. Ini indoor tak kena air, outdoor boleh kena air. Macam ni saja. Tengok saya pinggang, saya pasang. Dia ada perbezaan besar. Tengok saya masuk sini. Tadi tak ada api, betul tak? Saya pasang ini. Saya terus pasang ini. Nanti sekejap tengok, api sudah menyala. Bermakna dia sudah function. Tengok, ini tu terus bergerak. Nampak tak? Ini PTZ kamera terus bergerak. So ada power di dalam kamera ini. Okey, di sini tengok ini PoE switch. Sudah ada api. So sekarang dia sudah connect kepada recorder. Sekejap lagi gambar akan menyala di TV screen. Okey, tengok. Gambar sudah ada. Nampak kamera ni? Okey, tengok sana. Saya boleh putar ini kamera, nampak tak? Ah, nampak tak? Dia boleh bergerak. Ah, ini ialah kamera di sinilah. Nampak? Senang pasang ini benda sahaja. Di sini kamera. Tak ada PoE modul di dalam atau rosak PoE modul, melalui ini benda dia akan keluar power kepada IP kamera. Terima kasih.